Pakai itu. Gatalnya nggak habis, ada sih, ada tiga. Tempenya juga masih ada tiga. One, two, three. Menu siangnya nenek aku, teman-teman. Aku masak ini kukus labu kuning sama udang sama itu ngoseng telur ya. Ini ada sop kentang sama ayam. Ya. Nih. Tuh kayak gini aja makan siang nenek aku ya. Aku rencananya pakai ini. Tinggal aku bulat-bulatin ya. Ini masih ada kasar-kasar gitu. Jangan sampai halus banget. Aku udah cuci tangan bersih. Ini bawang, daun bawangnya banyak banget. Aku sengaja biar wangi. Kayak gini aja ya. Nanti tinggal kita celupin sama telur. Kasih minyak ya biar nggak lengket. Bergedel. Harusnya ini kentangnya digoreng ya biar nggak kayak gini. Tapi tadi aku kukus. Udah jadi, ada berapa nggak tahu ya. Tinggal aku itu kocok telur. Ini aku mau goreng tempe. Kemarin aku beli tempe. Agak sedikit tebel, nggak apa-apa ya. Kita kasih bumbu. Kunyit. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Mantu Ngapak TKW Taiwan. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya teman-teman, amin. Dilancarkan segala puasa kita hari ini sampai nanti habis, sampai selesai ya teman-teman, amin. Nah tadi aku udah habis selesai mandi nenek, udah buat jus. Ini udah jam 4:30 ya. Aku lagi masak nasi merah buat aku, sekalian nasi buat nenek aku di sini. Aku masak buat makan malam, bergedel sama tempe buat bukaannya teman-teman. Terus nanti ada itu kayak minuman itu loh teman-teman, aku beli kemarin cendol, tapi cendol Taiwan lah ya. Nanti aku kasih gula, air gulanya sama susu aja.
Terus ada gorengan itu, aku beli juga di Tayu itu yang jualan goreng-gorengan gitu. Apa itu namanya? Onde-onde tapi isi kacang merah terus sama itu gorengan yang apa itu namanya ya? Nggak tahu gorengan apa namanya tapi. Nah, buat bukan aku nanti. Tonton terus video aku ya, teman-teman. Ayo mari memasak untuk siap-siap. Tadi niatnya sore sore ini kita mau ke toko Pojok Joyo beli bakso. Ternyata teman aku itu nggak bisa, teman-teman, tadi dikabari lagi nggak, kalau sore ini dia ada ke dokter jadi nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, lain kali aja, aku bilang nggak apa-apa kalau nggak bisa hari ini, soalnya aku nggak tahu tempatnya, dia dia yang tahu. Udah, terus aku ngomong udah aku buka yang ada aja di rumah, kapan-kapan kita ke Pojok Joyo, aku bilang gitu ya. Jadi nggak jadi kita ke Pojok Joyo, padahal udah ngarep banget pengen makan bakso. Di sini aku siap-siap mau masak. Masak makan itu buat makan malam nenek aku. Ini aku masak sayur ini, sama aku juga makan ini, aku udah sisain buat aku. Ikan kukus. Terus ini perkedelnya, aku udah sisain buat aku 5 biji, ini buat mereka. Itu ada sop apa ya namanya? Pare putih sama ayam ya. Ini nenek aku mau makan dulu. Teman-teman, ini bukaan aku. Ini ada kurma 2, ini kurma Taiwan ya. Ada onde-onde isi kacang merah, terus ada roti ini. Roti apa ya namanya? Enggak tahu aku. Ini ada tempe goreng, ada perkedel, nasi merah. Terus ini itu apa ya? Agar-agar aku beli kemarin, terus ada ini orek tempe sama ikan teri ya. Terus ini ada roti cake kemarin, ini dikasih teman aku tadi pas buang sampah. Ini mahal banget teman-teman, takut tadi ngomong gak usah dipaksa, katanya gak apa-apa. Ini harganya mahal loh teman-teman, cuma sepotong gini 80 NT, 40 ribu lah ya. Mari buka teman-teman, kita minum dulu. Makan kurma teman-teman. Ini kan kurma Taiwan ya, kasih teman aku. Majikannya kan jualan kayak gini. Makan kurma. Tapi ini enggak manis banget. Kalau nggak habis kan bisa buat sahur ya, ini gorengan. Masih ada satu lagi. Mari buka teman-teman. Ini onde-ondenya aku beli di orang Taiwan ya, isinya kacang merah katanya, sama roti ini. Roti apa ya namanya? Cuma tepung doang. Ada apa itu namanya? Donat. Enak kurmanya, nggak terlalu manis banget. Kita nyobain yang ini. Lupa beli susu. Ini cuma pakai gula merah yang aku masak kemarin ya. Bering. Kayak agar-agar. Kayak agar-agar.
Kalian jangan tanya ini habis apa enggak, ini enggak habis. Segar banget. Kenyal-kenyal gitu. Kayak gini isinya teman. Enak sih, kenyal-kenyal gimana. Ini nanti rotinya buat cuci mulut. Oh, aku ada sayur brokoli tadi aku nyisain. Pakai itu sempit. Mari makan teman-teman. Ini aku tadi tunjukin sama nenek, mau apa enggak, dia enggak mau. Keras ini teman-teman. Kita nyobain ini dulu ya. Roti ini, roti apa ya namanya ini? Soalnya aku suka ini tepung-tepung doang, enggak ada isinya. Ih. Tadi udah aku angkatin, tapi masih tetap keras tuh. Keras. Jadi ngangkatinnya enggak pakai minyak sih. Kalau di tempat aku ini biasanya ini makanya pakai mie goma. Pakai kuah mie goma ini. Langsung makan aja lah teman-teman. Aku pakai tempe. Tempenya aku beli kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sayur brokoli. Cuma direbus doang. Bentar sebentar ini aku ngomong enak. Perkedelnya itu enak. Aku kasih bumbu itu teman-teman. Bumbu yang aku masak kemarin yang kemiri, yang pas aku masak opor itu, gula ayam itu. Perkedelnya itu empuk banget. Pantesan tadi dan aku makan 2. Buat mereka ada 7, aku 5. Pakai kalau ada soto enak ini. Soto apa itu? Apa sih? Kalau orang tempat aku ngomongnya apa ya? Soto sama apa ya? Kan ada orang Medan tuh ada goma, soto, bakmi. Yang mirip soto itu apa ya? Ini ada ikan tadi aku ambil yang kecil. Gedelnya nggak habis, ada sedikit juga. Tempenya juga masih ada 3. Habisin sayur.
Aku kalau gorengan gak terlalu ini banget teman-teman. Makan satu udah. Kalau ada nasinya makan satu cukup. Tapi kalau gak ada nasinya bisa habis tiga. Soalnya kentang itu banyak majikan aku beli ya. Kalau direbus doang dikukus di tianko, ini aku gak seneng. Gak ada rasanya. Harus digulai, dicampur sama ayam. Kalau gak dipergeder, baru dia doyan. Oke, apa ya emangnya? Ini isinya gula merah, gula merah, kacang merah, pada onde. Tuh gula kacang merah kan? Murah loh teman-teman, 100 dapat 7. Ada onde-ondenya, ada donat, ada roti kayak gini, terus ada yang isian sayuran. Udah kenyang banget. Kalian makan buka sama apa teman-teman? Tapi keras ya, tadi aku udah ngetin, aduh tuh, kayak karet. Kayak itu, kayak kikil. Ini kasih temen aku tadi pas buang sampah. Ampun, baik banget, terima kasih mbak. Kalau dia udah sikat gigi, nenekku nggak bakalan mau ditawari apapun. Sama kayak aku, kalau udah sikat gigi, nggak tahu kenapa teman-teman. Kalau aku udah sikat gigi, mau ditawarin makanan apapun, nggak bakalan mau. Soalnya malas lagi nanti sikat giginya lagi. Ya ampun, ini cake mahal banget. 80 NT, 40 ribu teman-teman, ini segini sepotong. Tuh, kalau ulang tahun ya pasti dipotongnya segini tipisnya. Biasanya itu sepotong loh. Tuh. Mari kita cicipi kayak apa sih enaknya harga cake 40.000. Di mulut lah ya. Ada buah sih tapi males. Itu dari ya, dari belakang. Iya. Rasanya rasa coklat kayak brownies gitu, cuma empuk. Gak manis banget. Ah, dari depan ya. Set. Kayak makan es krim. Menurut aku ya biasa aja sih, sama aja kayak roti roti pada umumnya, kayak kayak brownies gitu. Apalagi ini ditaruh di kulkas pasti enak banget ya, dingin gitu kayak es krim. Simpan lagi teman-teman, nggak habis. Cuma mulut doang.
taruh kulkas biar besok kalau buka apa sahur gitu enak, ini adem kayak es krim. Oke lah teman-teman, video aku kali ini sampai di sini dulu. Selamat berbuka puasa buat kita semua teman-teman. Semoga puasa kita tetap lancar sampai selesai. Apalagi ya, intinya sehat lah dimanapun kita berada ya teman-teman, terutama buat kita orang rantau, anak rantau, sehat terus, semangat. Terima kasih banyak udah nonton video aku, jangan pernah bosan untuk menonton video-video aku ya teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.